Seorang penyanyi jalanan di Kota Bogor mendadak viral setelah menciptakan lagu untuk Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto secara spontan. Dari tayangan video penyanyi jalanan yang sedang ngamen di kawasan Jalan Surya Kancana tersebut sedang menghibur para pejalan kaki dengan lirik yang diciptakannya. Saat bersamaan Bima Arya sedang berada di depan Vihara Danagun, secara spontan penyanyi tersebut langsung memainkan gitarnya dan membuat lirik secara spontan. Belakangan diketahui pengamen tersebut bernama Rafli Arianto yang memang sering bernyanyi dari satu tempat ke tempat lain. Rafli juga dikenal ramah oleh para warga Kota Bogor karena bernyanyi dengan senyuman dan tidak pernah memaksa. Ia dengan sopan dan santun dan ramah bekerja mencari nafkah dengan halal untuk menghibur masyarakat. Belakangan video Rafli ditonton oleh belasan ribu pengguna jagat maya dan media sosial. Lambang Bogor Bapak tampan berkacamata. Ku kenalkan dialah Bapak Bima Arya. Bapak ganteng Bima Arya tak mudah lelah, tak mudah nyerah buat Bogor makin berkah. Bogor memang di tangan Bapak ya lebih baik. Ku kenalkan Bapak Bima merah baju batik. Memang iya sehat-sehat bahagia. Kita nyanyi memang tepat di vihara. Memang ini kita memang mengenal sejarah. Artinya kita hidup jangan menyerah. Amin. Mudah-mudahan tercapai cita-cita dan harapan doa-doa. Amin. Makasih ya Pak ya. Makasih ya. Ayo Om, makasih ya. Hari Om.